Kemarin hari mau belajar apa? Coba miring ke sebelah kanan, coba.
Kilonya, kilo. Satu, dua, tiga. Kepala. Ada yang tak? Tuh.
Bye.
sama ibu gurunya di sini siapa? Yang tahu sama ibu gurunya, ibu guru anak-anak waktu di sini siapa? Saya enggak sama ibu guru. Kalau saya kita karena ibu guru itu sudah mengajar kita, sudah mengasuh kita, sudah memberi ilmu. Jadi kita harus berterima kasih kepada siapa ya? Bu guru. Kita berterima kasih kepada bu guru. Caranya dengan apa? Siapa yang tahu? Dengan caranya bagaimana? Dengan cara apa kita mengucapkan terima kasih kepada bu guru? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Kalau kalian mau berterima kasih kepada ibu guru, tidak usah susah-susah. Tapi caranya kita harus jadi anak yang soleh, yang baik, turut sama siapa? Kalau di sekolah menurut sama siapa? Ya, ada ibu-ibu yang lainnya. Kalau di rumah sama siapa ya berterima kasihnya? Sama siapa? Sama ibu dan bapak. Masih punya ibu? Masih namanya siapa nama ibunya? Ah, jangan tete, maksud tete. Mama. Mama Lilin. Namanya ibu. Oh, Bapak Budi. Bapak Budi. Kalau ini siapa nama mama? Tadi kan anak-anak mau berterima kasih kepada guru, tapi sekarang ada lagunya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak berterima kasih kepada ibu bapak guru? Kita buka sekarang halaman 86. Ada nggak? Bisa dari sini ke sini buka? Ada? Ada ya? Yuk coba. Iya. Thank you.
baris ya. 1, 2, 3. Terima cuma saja.
begini biasanya tak lakukan kardio biasanya begini. Atau nanti lebih tegak, badannya tegak, terus pandangannya ke depan. Sekarang itu bertanya, mengapa kita harus duduk tegak? Siapa yang tahu? Satu telah. Kenapa untuk yang mau buat beribu-ibu? Untuk yang mau lari, ini tak berisi. Supaya apa, sayang? Supaya nanti anak-anak gagal. Kalau nanti begini, nanti jalannya jadi begini, mau enggak? Makanya harus yang bagaimana duduknya? Siap duduk yang bagus? Siap. Siap. Sudah siap? Siap. Ini berapa? Tapi kalau belum siap belajar, ibu tidak akan meneruskan. Siap? Lagi berapa ini? 5, 4, 2, 3, 4, 5. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan? Ucapan terima kasih di dalam bahu ditujukan untuk siapa? Siapa yang tahu? Ada ibu guru. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang sekarang. Sekarang yang kedua, mengapa? Mengapa? Kenapa bahasa Sunda? Mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Kunaon kurang kedah ngahatur nuhun pun nanti ibu dapat guru sehari-hari. Mengapa ya kita berterima kasih kepada guru? Siapa yang bisa? Mengapa kita berterima kasih kepada guru? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Mengapa kita kunaon kurang kedah mengucapkan ngahatur nuhun ke ibu bapak guru? Karena apa? Coba siapa yang tahu? Ingat-ingat guru kita kepada kita apa, sudah apa, memberi apa? Siapa yang tahu? Siapa sudah yang tahu? Mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Karena pintar. Karena apa? Berjasa. Berjasa, yang namanya berjasa udah luas. Berjasa itu kita sudah diberi apa? Coba ilmu tuh pintar, apalagi ayo semuanya harus semuanya berbicara ayo. Sudah diberi tadi sudah bagus, ada katanya ibu sudah berjasa pintar, ada yang memberi ilmu, apalagi yang diberikan oleh ibu guru kepada anak-anak. Siapa yang tahu lagi? Ayo, selain ilmu apalagi? Siapa lagi? Kasih sayang. Bukanlah disayang sama mama sama ibunya. Yang memberi kasih sayang itu bukan ibu di rumah saja, tetapi ibu